Bapak, ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita baca kitab fikih, enggak pernah menemukan rukun solat khusyuk. Enggak ada, Pak. Rukun 13 tidak ada, rukun 18 tidak ada. Syarat sah solat khusyuk tidak juga disebutkan. Tetapi khusyuk itu malah menjadi intinya solat. Lubbus solat menjadi intinya solat. Apa maksudnya, Pak? Yang tadi bicara syarat rukun itu, itu semuanya urusan untuk membuat solat kita proseduralnya dapat. Tetapi walaupun sudah melakukannya, kalau tidak khusyuk menyebabkan tidak diterima. Proseduralnya sudah dapat. Syarat habat, rukun dapat, ini menyebabkan sahnya solat. Jadi maksud sahnya solat enggak perlu diqadha, enggak perlu diulang. Nagat itu mayang rukun mandung ke, rukuk ke, sujud ke, sudah sah. Tetapi yang menjadi masalah adalah tidak khusyuk. Berarti salat sudah sah, enggak perlu diqadha. Tetapi dengan tidak khusyuk menyebabkan tidak diterima. Nak PR sudah buat, sudah dibuat PR, Pak. Melabur-labur dibuat PR. Artinya dia betul sudah buat. Tetapi ternyata salah jawabannya. Ya, jawabannya yang salah. PR dia sudah buat sesuai prosedur, tulisannya harus begini, diselangi, semua sudah. Ini yang membuat PR itu tidak diterima. Jadi khusyuk itu inti salat. Makanya Allah mengatakan allazina hum fi salatihim khashiyun. Nanti yang beruntung di hari kiamat hanya yang khusyuk saja. Kalau begitu, untuk mendapatkan khusyuk itu bagaimana? Pertama kata para ulama, iaitu tanamkan sifat ihsan. Ihsan itu merasa dilihat oleh Allah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Merasalah engkau dilihat Allah walaupun engkau tidak melihatnya, tapi Allah melihatmu. Jadi waktu kita takbiratul ihram, merasalah diperhatikan oleh Allah. Kita, Pak, kalau sudah diperhatikan biasanya agak serius. Di depan pimpinan kita kan kita Masya Allah menghadap dalam keadaan duduknya aja rapi. Enggak berani lipat kaki ke atas paha. Kemudian enggak berani ini duduk dan lipat tangan di depan pimpinan. Itu aja kita sudah mulai memperbagus. Maka merasakanlah. Walaupun benar Allah memperhatikan, tapi karena kita enggak lihat, rasakanlah bahwa Allah hadir melihat kita ketika salat. Itu sifat ihsan itu yang dibangun mulai dari takbiratul ihram. Yang kedua, lupakan urusan dunia dimulai dari takbir yang mengharamkan. Disebut takbiratul ihram maksudnya takbir yang mengharamkan urusan dunia. Jadi begitu takbirnya tadonya peluh mandum, peluh mandum. Nanti kita sambung ke pertanyaan bapak. Oh ternyata kita berhasil melepaskan dunia dari rakaat pertama. Rakaat kedua mulai teringat bagaimana waktu isteri melempar TV ke kita, teringat bagaimana rusaknya motor kita belum kita perbaiki hari ini, macam-macam teringat, Pak. Teringat order kalau dah kirim, jadi macam-macam itu semua. Siapa yang bawa memori itu? Syaitan. Syaitan ketika sudah berada di tempat di samping-samping kita itu, dia akan mengatakan kepada orang yang salat, zakir kaza, zakir kaza, ingat ini, ingat itu. Makanya kita aneh, yang enggak teringat di luar solat dibawa memorinya, yang bawa itu syaitan. Makanya kita bisa feedback itu ke 70 tahun yang lalu. Kita teringat awal-awal kelahiran kita, enggak ada bidan, enggak ada orang, kita lahir di hutan, macam-macam. Yang bisa diingat, Pak Ayan. Syaitan membawa memori. Nah, apakah solat kita sah? Sah dan diterima dan masih dianggap khusyuk kalau kita berhasil kembali. Berhasil kembali kepada posisi. Jadi kita kan begitu teringat dibawa-bawa ni, dibawa-bawa. Lalu kita sadar lagi, terdengar lagi bacaan imam. Mulai terdengar dan tahu bacaan imam, itu masih dianggap khusyuk. Masih dianggap khusyuk. Jadi kita dimainkan syaitan tapi kita balik lagi, kita balik lagi. Asal dimainkan, balik lagi. Imamnya baca panjang, kita pun panjang, permainan tak mana-mana. Makanya imam, Pak, jangan terlalu panjang. Imam jangan terlalu panjang. Karena dulu Mu'az bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi. Dia baca Al-Baqarah, Pak, rakaat pertama. Jadi rakaat kedua dia naikkan ke Ali Imran. Dia mencuba mengikuti Rasulullah. Sahabat ada yang mundur di tengah solat. Lalu langsung menjumpai Nabi. Dia laporkan keadaan itu. Lalu langsung dipanggil oleh Rasulullah, "Kamu telah membuat kekacauan." Ditegur sama Nabi, Pak.
Nah, makanya yang panjang-panjang sekali imam baca, itu kita tegur nanti. Dah tegur, hai bedhat bacanya, ni likut dra ni urut duha. Ah, makanya Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, faman amma minkum, barang siapa yang di antara kamu menjadi imam, falyukhaffif, ringankanlah. Maksud ringan bukan cilek-cilek. Jangan membuat orang beban. Ringankanlah. Kenapa ringan? Disuruh ringankan. Li'anna minkum maridhan, di antara kamu ada orang sakit. Wa syaikhan, ada kakek-kakek tua yang enggak sanggup lagi berdiri terlalu lama. Sudah mudadad dia. Enggak sanggup lagi. Wa zal hajah, di antara kamu juga ada orang yang punya kebutuhan. Sakit perut. Ada yang dia harus masuk kembali ke kantor jam 1:30. Imam, Masya Allah, sudah 1:30 belum selesai. Ini mengganggu, makanya orang enggak bisa khusyuk. Maka imam ini pemimpin, harus pintar membaca psikologi makmum. Kalau kira-kira pengajian sudah terlalu lama, misal pengajian Isya, Pak, terlalu lama misal, jam 8:30 baru berhenti pengajian, itu jangan lagi diperpanjang dengan bacaan salat. Ini kalau sudah pengajian lama, kemudian ditakat lagi sekali lagi dengan pengajian, dengan salat yang panjang, Pak. Ini orang akan memblacklist dirinya sendiri di masjid itu. Nah, jadi ini psikologi makmum juga harus pintar dibaca. Tahu bagaimana keadaannya. Nah, jadi masih dianggap khusyuk, Pak. Kalau masih bisa kembali. Kita sambung sedikit lagi, Pak. Ini penutup. Setelah ini tidak boleh lagi bertanya. Jadi usahakan sifat ihsan. Kemudian tinggalkan urusan dunia. Asal takbiratul ihram, dunia tinggal. Merencanakan habis makan, habis salat, mau merencanakan beli mie. Tinggalkan ketika takbiratul ihram. Jangan teringat mie apa yang mau dibeli, pakai telur atau tidak. Jangan tinggal. Tinggalkan semuanya. Nah, kemudian sterilkan tempat. Nah, sterilkan tempat, buat tempat salat, jangan membuat banyak godaan. Ya, termasuk sajadah, jangan banyak macam-macam model. Jangan buat sajadah yang, jangan berikan sajadah yang kira-kira mengganggu hati dan pikiran. Lalu kita yang solat berjamaah, jangan pakai baju yang membuat orang di belakang kita tidak khusyuk. Dengan tulisan-tulisan baju, tulisan-tulisan baju, apalagi yang sifatnya memang mengancam. Udah bayar listrik belum? Kita udah tiga bulan kita nggak bayar. Begitu kita lihat orang PLN semayang depan kita. Udah beres listrik belum, ditulisnya. Oh, mau pikiran kita, Pak. Mulai kita hitung dengan denda-dendanya, padum kenangnya. Ini bahaya. Makanya jangan pakai baju macam-macam. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau bisa jangan yang berpola-pola pun. Baju-baju batiknya kalau bisa dihindari, karena orang akan mencocok-cocokkan pola. Ini burung di sini kenapa enggak pas di sini? Kenapa di sini? Ini kenapa? Ini segitiganya apakan hanapah hidungnya? Ini tarik-tarik hanapah. Ini jangan lakukan. Pakai baju polos saja, Nah, Kalau pun tidak bisa, paling kurang gambarnya di depan, jangan di belakang. Kalau di depan enggak mengganggu orang, Kemudian jangan solat ketika sedang marah. Jadi kalau sedang ribut sama istri, jangan solat dulu. Suruh istri solat dulu. Sama saja, kan dia ribut juga berarti. Bapak ni ya jangan. Jadi ketika marah tunggu, tenangkan dulu amarahnya. Karena gini, nanti kita solat sedang marah, Pak, kita caci maki di dalam solat. Nah, kemudian jangan solat ketika sedang lapar sekali, disuruh makan dulu. Jangan solat ketika menahan al-akhbasain, kata Rasulullah. Jangan solat dulu ketika sakit sakit ii, keluarkan dulu. Jadi maksudnya habis wudu sakit ii, itu kencing aja dulu, aja dulu, walaupun harus masbuk. Jangan sampai sedang solat kita mulai memikirkan WC. Lebih bagus dalam WC memikirkan solat daripada dalam solat memikirkan WC. Nah, kemudian jangan solat ketika terlalu mengantuk. Nah, boleh kata Nabi, kalau terlalu mengantuk tidur dulu, kata Rasulullah, lalu baru solat. Masalahnya dia setiap kali azan dia mengantuk. Ini orang ini perlu yang diperbaiki masalah orang ini. Nah, jadi hal-hal begini Bapak Ibu melaka Allah, itu semua menjaga kekhusyuan solat. Nah, nanti kembalilah ke dunia ketika sudah assalamualaikum, kembali ke dunia. Itu mau pikirkan apapun terserah. Maka berjuang untuk khusyuk itu berat. Wa innaha lakabiratun, itu berat. Illa 'alal khashiin, kecuali mereka yang khusyuk.